kita harus mempunyai hubungan yang rapat dengan pekerja-pekerja kekhitanan yang ada untuk memastikan apa juga polisi-polisi, program-program yang telah dipersetujui dapat dilaksana dengan baik, dengan lancar. Dan yang penting ialah untuk mengubah sikap masyarakat kita. You are the leaders. Saudara-saudari sekalian adalah pemimpin yang berada di depan bersama masyarakat. Soal-soal nak mengubah pemikiran masyarakat kita adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan sekadar ahli-ahli yang berhormat saja, bukan sekadar ini tanggung jawab presiden saja, DO saja. This is our collective responsibility. Saudara dan saudari, cabaran akan tetap ada. Cabaran akan senantiasa berada di depan kita. Apatah lagi kita sebagai ahli-ahli majlis terpaksa mendepani soal-soal yang begitu dekat di hati rakyat. Soal orang nak menjajah di tepi, di kaki-kaki lima, kalau kita tidak tangani dengan sebaik-baiknya, ianya juga akan mendatangkan masalah. Saya berharap ahli-ahli majlis yang tak dilantik semula, mungkin ada yang dilantik semula, akan terus memberi sumbangan. Gunakanlah pengalaman-pengalaman yang ada untuk memberi penerangan, pandangan kepada konselor-konselor yang ada. Supaya apa yang kita perjuangkan akan dapat diteruskan. Tahniah dan syabas pada mereka yang dilantik, dan saya harap masyarakat pada keseluruhan yang akan memberi sokongan dan harapan itu, kita letak kepada saudara dan saudari. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.